don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half done. You are not as tough as Oke, jadi sekarang bodinya udah kepasang, cover set putih dari ARV buat WR155. Ini untuk papan nomor sama spakbor depannya, model YZ250. Tapi jadi udah include dari cover setnya. Kalau kita beli udah dapat. Dan untuk papan nomor sama spakbor depan kita bisa request mau pakai punya YZ250 atau RMZ, CRF dan lain-lain. Kita bisa request kita mau pakai yang mana. Kalau kata saya mah untuk papan nomor sama spakbor depan YZ ini dia lebih cocok kalau WR kalian udah pakai USD. Kalau masih pakai telek agak kurang cocok. Kayak kelihatannya lucu aja gitu. Jadi ini dia bodinya. Cuma ini bodinya udah kotor, coy. Tuh. Udah banyak noda-noda tuh. Makanya malasnya pakai body putih tuh kayak gini. Ini udah ada nodanya. Ini noda gara-gara kemarin dipakai sama teman, karena kan kemarin kontennya dipasang di motor teman. Terus dipakai nggak tahu dia makainya di sawah kayaknya atau gimana, nggak tahu jadinya noda. Ini tampak samping dan ini tampak belakangnya. Ini kalau langsung ditempel dekal kayaknya lebih aman biar nggak noda, soalnya body putih itu rawan noda kayak gini nih, noda sedikit susah hilangnya, jadi harus langsung ditempel dekal. Anjay, ini baru dicuci tadi, dicuci dulu biar ganteng ya kan pas di review kan. Ini knalpotnya udah knalpot baru, make Kala dari Kala Performance. Ini yang tipe 0 end cap carbon. Untuk check soundnya udah ada di video sebelumnya, kalian bisa cek aja video review knalpotnya. Untuk harganya cover set kayak gini tuh 1.350.000, itu yang papan nomor sama spakbor. Kalau kita misalnya kita mau upgrade bagian depannya, jadi bagian depannya tuh bisa di-upgrade juga. Kita bisa pakai headlamp model Beta 250 yang LED. Kalau mau pakai headlamp kita harus nambah berapa ya? 250.000 kalau nggak salah deh. Pokoknya sekitar segitulah. Ini tampak kirinya, sebelah kirinya nih. Ganteng kan? Jadi kayak gini tampak samping kirinya. Dan sekarang baru kita sempat pasang di motor aing sendiri. Motor saya sendiri maksudnya. Karena kemarin sempatnya pasang di motor teman. Dan kalau untuk kalian yang pakai papan nomor kayak gini, udah pasti harus pakai lampu tembak, lampu sorot di bagian sini atau di bagian sini. Terserah kalian lah masangnya di bagian sini atau bagian sini. Karena kalau pakai papan nomor kan nggak ada apa sih namanya, nggak ada lampu. Kalau saya pasti masang lampu nanti. Ini mah papan nomornya cuma buat konten doang, cuma buat ngeliatin kayak ke kalian. Kayak gini loh kalau pakai apa papan nomor kelihatannya ganteng nggak? Soalnya saya kalau sehari-hari lebih senang pakai headlamp ketimbang papan nomor. Cuma ini cover USD-nya masih pakai hitam karena nggak dapat cover USD, karena kan bawaannya tele WR teh, jadi dapatnya cover tele bukan cover USD. Paling ya cover USD-nya nanti di spotlight putih biar masuk sama body. Ini tampak depannya. Tuh, dia lebih cocok kalau misalnya kalian udah pakai USD untuk papan nomor sama spakbor kayak gini. Kalau belum pakai USD dia kurang cocok. Ya, kalau kata saya mah ganteng sih. Ganteng di motor saya. Kalau di motor kalian nggak tahu. Karena ya tiap konsep motor beda-beda kan. Takutnya bagus di motor ini, beda di motor yang lain kelihatan kurang bagus gitu. Ini bahannya apa sih namanya? Kemarin teh bahannya apa gitu? Plastik lumayan lentur lah. Standarnya agak goyang. Lumayan luntur untuk bahan ini plastiknya. Ini. Cuma ini masih kurang rapi, dirapi-rapihin karena belum dirapi-rapihin maksudnya kabel-kabelnya. Karena emang cuma niat buat konten aja papan nomornya.
Selebihnya nanti habis ini kita pakai ganti headlamp lagi. Ini untuk spakbor belakangnya dapat yang pendek, bukan yang panjang untuk spakbor belakangnya. Ini dapat stop lamp 3-in-1 di sini, cuma stop lampnya kemarin patah, jadi nggak dipasang. Karena ini juga udah ada stop lampnya. Ini kalau nggak ada noda bagus nih. Cuma ini kayaknya ngilanginnya pakai minyak kayu putih apa bensin? Minyak kayu putih kan, hilangin nodanya. Ini sekarang pakai jaket putih juga tuh. Nggak cocok saya mah pakai barang-barang putih. Pakai jaket putih aja baru sehari pakai udah kotor anjir. Emang cocoknya saya mah pakai yang hitam-hitam biar nggak terlalu kotor. Jadi buat kalian yang mau order cover setnya, kalian bisa langsung aja cek link di deskripsi video atau di komentar. Kalian bisa langsung aja klik link itu untuk order. Nanti sama saya ditaruh di kolom komentar. Jadi kalian bisa langsung aja cek di kolom komentar di deskripsi pokoknya. Kalian bisa cek aja link ordernya di deskripsi video atau di kolom komentar. Untuk harganya Rp1.350.000. Untuk yang pakai headlamp itu nambah 2,5. Sebenarnya ganteng juga sih kelihatannya. Coba kita lihat bagian ininya. Cuma kurang rapi, kurang jadi kelihatan kurang bagus gara-gara kabelnya berat apa? Kabelnya acak-acakan. Dari belakang kelihatan seksi. Anjay, seksi enggak? Ditambah knalpotnya lagi ganteng. Ah, kalah performance tipe 0. Knalpot 1 jutaan yang harganya 1 jutaan tapi untuk suaranya 11-12 sama Norifumi. Buat kalian yang udah pakai Norifumi dari lama, pasti kalau pakai knalpot ini suaranya nggak akan beda jauh, pasti sama kayak Norifumi. Kalau misalnya soalnya selama pakai knalpot yang harga 1 jutaan tuh rata-rata suaranya ya ngebas di bawah doang, pas langsamnya doang dia ngebas, tapi pas dibuka gas tuh langsung dia apa ya, cempreng gitu, kelihatannya kurang bagus. Oke, jadi ini kan udah ditunjukin kan kalau kepasang kayak gimana bodinya di motor saya. Karena ini motor juga baru jadi baru sempat dipasang. Lama sih, udah lama di bengkel. Ini aja masih mau dirapi-rapihin tuh, banyak yang lecet-lecet. Terus acak-acakan jalur roda depan nggak tahu kemana. Plat nomor depan nggak tahu kemana. Terus rangka banyak yang lecet-lecet rangkanya gara-gara 6 bulan kalau nggak salah di bengkel. Jadi kita harus rapi-rapihin lagi ini motor. Harus banyak lagi PR-nya ngerapi-rapihin. Cuma nanti dulu lah. Mau beres-beres dulu, siap-siap mau pulang ke Jawa. Jadi kita nanti baru lanjutin projectnya. Lapar, Cuk. Belum makan dari tadi. Oke. Jadi mungkin cukup sampai di sini aja untuk videonya. Kan udah lunas ya. Udah ditunjukin video setelah pemasangannya di motor sendiri. Jadinya kayak gini. Kalau kata saya mah ganteng sih, ganteng. Ganteng parah pokoknya. Soalnya motor saya sendiri. Oke, ditunggu video-video selanjutnya. See you next video. Tough.